Sebanyak 27 orang terkonfirmasi positif COVID-19 yang berasal dari klaster keluarga di RT 08 RW 03 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Dari 27 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, 24 diantaranya dibawa ke Wisma Atlet dan 3 orang lainnya menjalani isolasi mandiri di rumah. Wakapolres Metro Jakarta Timur AKBP Ahmad Fahnani mengatakan 27 kasus positif COVID-19 ini berawal dari salah satu keluarga yang sakit dan dijenguk oleh keluarga lainnya. Kemudian salah satu keluarga yang sakit tersebut menjalani tes swab PCR dan terkonfirmasi positif COVID-19. Setelah dilakukan tracing, total sebanyak 27 orang terkonfirmasi positif COVID-19. 24 orang dibawa ke Wisma Atlet, sementara 3 orang lainnya menjalani isolasi mandiri di rumah. Meski begitu, sampai saat ini pihak kepolisian belum memberlakukan micro lockdown dan masih akan melakukan tracing kepada warga sekitar. Selain itu, petugas memberikan bantuan berupa beras kepada warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri serta menempelkan stiker merah di rumahnya. Ini adalah klaster keluarga di mana berawal dari satu orang perempuan yang sakit tetapi tidak mau berobat. Di situ dari tim Jumatik mendatangi korban sehingga dilakukan cek kesehatan. Ternyata setelah dites dia positif. Nah, setelah positif yang bersangkutan dilakukan swab dan keluarganya dilakukan swab antigen dan didapati keluarganya terdapat positif. Akhirnya, karena ini klaster keluarga, di sini kita berkumpul semuanya keluarga, semuanya kita melakukan rapid test dan ditemukan sebanyak 27 positif COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.